channel YouTube Kak Ci Malaya. Baru saja memenangkan kategori terlucu. Nah, bagaimana kelucuannya? Hah, langsung saja, siapa namanya? Abang ganteng? Namanya Wildan. Apalagi? Masih kuliah ya? Masih kuliah. Semester akhir. Akhir banget. Ya. Hampir ini anjlok itu. Hampir pokoknya. Nah, kali ini kami akan membuat video haul Shopee di mana paket dari Shopee telah pun sampai, akan kita unboxing. Oke enggak, Wil? Oke lah. Mana paketnya? Nah. Ini dia. Bukan lagi. Iya, apa sih, Kak? Ini isinya itu alat makeup semua. Makeup? Iya. Bukan makanan. Bukan. Pula lagi itu, Mbak. Mana paketnya, Wil? Angkat dulu. Iya. Jadi kenapa bisa segede ini, Wil? Ya, kenapa tuh, Kak? Kenapa? Jadi yang tadi gue udah nggak tahu. Jadi ceritanya itu kan harga makeup di Shopee itu murah-murah, Wil. Hmm. Saking murahnya itu kita gatel pengen beli tuh. Gatel nggak? Apakah belum banget? Dasar. Terus ya, Wil. Harga ongkirnya itu kemahalan. Jadi per pengiriman itu harganya itu kalau ke Tanjung Pinang, ke Pulau Riau bisa sampai 40 sampai 50 ribu per pengiriman. Jadi di dalam paket ini itu ada sekitar 16 toko dari Shopee. Digabungin semuanya? Iya, jadi 16 kali pengiriman. Nah, untuk ngakalin supaya nggak kemahalan, Wil, di ongkir dan nggak bengkak, ditumbuk gitu gara-gara ongkir kemahalan gitu. Bisa gitu ya? Pengen lah. Gimana aja kalau nunggu? Dasar. Jadi Kak Ci itu ngakalinnya kirimnya ke Bandung dulu. Ke Bandung dulu, ke teman Kak Ci dulu. Thanks ya Arif yang udah mau diriwehin sama Teteh. Thank you, Bra. Bang Arif. Bukan Abang AA, kalau di sana mah AA. Oh, makasih ya Arif. Jadi di dalamnya itu dalamnya ini tuh ada berbagai macam item makeup. Oke, langsung saja ya, Wil, kita buka yuk. Kita unboxing. Nih guntingnya. Alamak, mama oi, sampai jatuh. Ini apa? Kita buka dari mana dulu, Kak? Kita buka dari sana, Wil, dari ujung sana. Jauh, Kak. Ya, jalan, Kak. Kita unboxing dulu ya. Oke, ya guys, teman-teman, kita unboxing dulu, kita lihat. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada barang-barang yang mengecewakan. Amin. Kita buka dulu. Di sini loh, Wil, di atas sini. Biar kelihatan. Gue gak bisa main halus. Jadi gimana? Gue tentu gak bisa main halus, Kak. Ya, jadinya? Mainnya didesak. Didesak? Cewek mah kalau didesak suka ngambek, Wildan. Gak apa-apa diambekin. Kotaknya, wow, ini looknya tuh seperti ini, Wil, angkat, Wil. Tara, kita hitung, Wil, ada berapa nih? Satu. Mana lagi, Wil? Dua. Ini ya guys, jadi dari Shopee-nya tuh kayak gini, dari toko-toko di Shopee dikumpulin sama temen Kak Ci. Tiga. Oke, tiga. Empat. Wow. Lima. Kata ada makanan nggak? Nggak ada lah, Wil. Ini kan paket makeup. Berapa sih? Enam. Tujuh. Delapan. JNS. Sembilan. Sepuluh. Masih ada ya, guys? Sebelas. Dua belas. 13. 14. Terakhir. 15. Kosong. Ini benar ya, bukan tipu-tipu ya. Bukan hoax ya. Kosong. Kami enggak main hoax, serius. Tapi masih ada lagi paket yang masih nyangkut di Bandung. Nanti akan dikirim ke kloter kedua, Wil. Masih ada lagi. Oke. Nah, sekarang
kita akan unboxing. Berapa paket dulu, Wil? Satu dulu lah ya. Satu boleh. Satu dulu, tapi Wil dan yang pilih nih, yang mana? Siap. Pilih satu, Kak? Iya, satu aja. Gak usah semua. Wil pilih yang besar dan berat. Yang besar dan berat, dosa dong. Jangan sebut-sebut, Kak. Nah, pilih dulu satu, yang mana? Wil jadi merasa berdosa. Kayak ini deh. Dasar si botak nih. Kayak ini deh. Oh, ini. Ya. Oke. Okay. Ini mah pengirimannya dari mana nih? Apa bacanya, Wil? Okay, baca. Pengirim dari Shopee. China. China. Guangdong. Guangdong. Shenzhen. One strip F building. Eight. Oh, udah. Susah sih bukan? Susah. Bahasa Cina, guys. Apa tuh? Nama tokonya Kimuse. Kimuse. Kalau di Inggris kan gimana? Kimius. Kimius. Kimuse. Oke, langsung saja kita buka ya, guys. Ini paketnya. Udah buka, Kak. Udah buka, Kak. Kimuse. Udah buka, Kak. Buka, Wil. Buka, Wil. Kita lihat ya apa isinya. Jadi packingannya itu rapi banget, guys. Udah dikasih plastik kayak gini. Ini mah dari Shopee-nya ya. Terus ada bubble-nya juga, bubble wrap. Ini pertama nih. Sinilah, Wil, di kamera. Hah. Gila nih. Sabar, kecil, sabar. Sabar. Ya. Pertama. Ini yang pertama nih, guys. Barang yang pertama. Nampak ya? Nampak lah ya. Dari Kimuse, barang yang pertama. Lucu banget ya, satu yang warna. Kedua. Yang kedua, Aikimus. Ini yang kedua, lucu banget, guys. Kayak kotak tisu ya. Terus yang ketiga apa, Wil? Ini nih. Apa itu? Oh, hand sanitizer tadi. Oh, bukan. Bukan, apa tuh? Ini namanya primer. Untuk? Ini kan ada baca, primer match. Untuk bibir boleh, untuk pipi, wajah, muka boleh. Bukan hand sanitizer? Bukan. Jadi ini tuh kayak base untuk awalan makeup gitu. Oh, itu dasar. Yeah. Dasar sebelum makeup pakai ini dulu. Iya, yeah, oh, benar. Gitu. Pakai ini dulu biar makeupnya itu lebih awet, lebih tahan lama dan lebih lengket tuh apa yang kita pakaikan, aplikasikan di muka gitu, Wil. Wil, coba Wil, kita buka dulu yang ini. Mana, Kak? Eyeshadow-nya. Wildan buka yang mana ya? Ini, Kak. Yang ini, yang cantik ya. Wildan buka itu, Kakak buka ini. Gimana bukanya ya? Pakai ini. Kita buka ya, guys. Buka itunya apa? Plastiknya buka. Ini pengirimannya ini cepat banget, guys. Ownernya ini juga ramah banget. Pantesan sih ada My Dog nomornya. Jadi memang apa? Packingannya itu rapi banget. Mirip ya. Jangan-jangan adik beradiknya. Abang ya, Kak? Oh, abangnya. Pengirimannya itu cepat, ownernya ramah, terus dari review pembeli-pembeli yang lain itu bagus banget, semua menyatakan bagus, dikasih bintang 5 semua toko Kimuse-nya. Jadi di sini itu ada 12 warna, ada seperti ini, guys. Ayam jatuh, Wildan. Aduh. Awas kepala. Jadi seperti ini tuh look-nya. Cantik ya? Pas kita tutup tuh kayak gini. Gambar anjingnya. Terus pas kita buka seperti ini, Wil. Mana, Wil? Seperti ini. Tapi lucu juga lah ya bungkusnya, kemasannya. Iya, ya. Kemasannya itu lucu banget, guys. Jadi ada kacanya, Wil. Oh iya. Ada kacanya. Jadi kalau Wildan mau makeup tuh enggak usah sibuk-sibuk cari kaca lagi. Langsung di sini aja tuh udah bisa itu. Kakak Wildan untuk apa makeup, Kakak? Kan mangkal setiap malam Minggu. Udah pensiun. Canda, guys. Jadi di sini itu ada eyeshadow yang matte, Wil. Yang matte tuh yang enggak ada glitter-glitternya. Gimana ya nunjukinnya ya? Nah, aku jadi tahu sama makeup gara-gara Kakaknya, serius. Iya, Wil. Jadi yang glitter-glitter yang kayak gini, Wil. Ini glitter kan? Glitter. Ini glitter. Ini tuh apa? Kalau dipakein tuh kelihatannya tuh manik-manik gitu, Wil. Manik-manik. Manik-manik glowing gitu. Nge-glitz gitu ya. Terus satu lagi ada yang matte tuh yang biasa untuk dasar biasanya ya. Kenapa, Wil? Iya, pokoknya kayak gitulah. Selanjutnya kita buka satu lagi, Wil. Mana satu lagi? Ini yang Mr. Cat. Kucing. Kalau ini anjing, yang ini kucing. Kan ini serius nih ya. Ini kalau misalnya kamu pakai yang ini nih, yang My Dog. Ada kawan yang pakai yang My Cat ini. Jadi jumpa lagi terus. Iya, udah kayak ini kucing.
Jadi ownernya ini tuh bukan owner sih, apa ya? Pembuat makeup ini tuh terinspirasi bahwa kucing dan anjing itu merupakan peliharaan yang paling banyak dipelihara oleh manusia. Benar. Walaupun mereka sering berantem, tapi mereka ini menjadi apa ya? Rival lah kayaknya ya, seperti rival gitu ya, kucing pengen menandingi anjing gitu ya. Ah, sedangkan yang Mr. Cat yang dipegang oleh Wildan ini, angkat Will di sini Will. Ya, jadi kakak jelasin Wildan yang ini buka apa makeupnya. Yang Eye Kimose Palette Eyeshadow Glitter 12 warna nude matte tahan air Mr. Cat ini harganya Rp83.220 Will. Rp83.220. Nama tokonya itu kimosecosmetic.id. Dari luar negeri, dari Cina, dari mana tadi? Guangdong. Guangdong ah. Guangdong. Gitu Guangdong. Guangdong enggak? Guangdong. Guangdong. Dia itu kalau di Cina bacanya T. Heeh. Oke. Nanti kakak belajar lagi bahasa Cina ya. Jadi Rp83.220 sama juga seperti yang Dok tadi, terdiri dari 12 warna, 12 apa tuh namanya ya? 12 warna, ada yang matte dan juga ada yang glitter. Oh, sama juga ya? Nah, satu lagi guys, kelupaan sampai. Satu lagi ini primer dari Kimose cosmetic.id juga. Kimose Foundation Primer Base Makeup. Best makeup Will. Best makeup. Ini tuh harganya Rp21.660. Berapa? Ulangi kak. Rp21.660. Nah, murah-murah ya ternyata ya. Iya murah-murah. Berat di ongkir aja. Kirain seperti Rp90.100 gitu. Murah-murah. Jadi Wildan kalau punya cewek, tipsnya belikan alat makeup. Walaupun murah tapi ada barangnya. Ini beli pasar sih biasanya. Yang grosiran sama sekarang tapi grosiran oke lah iya banyak soalnya kan murah tapi harus belinya 5 item gitu sekali iya gak masalah iya. Sekali dikadoin kan tapi kena hujan luntur gitu macam zombie gitu itu yang KW berap oke ini gunanya primer kalau dari apa tokonya ya untuk mengecilkan pori-pori Will. Mengecilkan pori-pori. Jadi kalau pori-pori Will dan itu segede pasir gitu, itu bisa dikecilkan dengan primer ini. Serius enggak? Iya. Oke, selanjutnya itu primer yang ini gunanya itu untuk mengontrol minyak. Mengontrol minyak. Oh, jadi untuk muka-muka yang gampang berminyak itu ya. Muka-muka yang gampang berminyak yang biasanya itu apa ya? Memang hormon ya dari hormon ya. Hormon orangnya itu. Orang ini primer. Bagus banget pakai primer ini katanya. Kalau gitu boleh dong pakai ini. Boleh. Primer itu terus untuk menutupi tekstur kulit agar lebih halus, Will. Oh, ini. Iya. Jadi kalau tekstur kulit kita tuh misalnya kasar, bopeng-bopeng gitu. Bopeng-bopeng itu pakai ini dulu terus tutup pakai foundation. Jadi makeup tuh enggak hanya ini aja, Will. Ini tuh dasar banget tuh permulaan dari makeup. Terus ini tuh matte dan tahan lama juga, guys. Jadi tadi dari kimose.id kimosecosmetic.id ada 3 item ya Will ya? 3. Baru review belum dipakai lagi ya, belum di try ya Will ya. Belum di try. Baru cuma dibuka nanti doang. Nanti ditunggu teman-teman nih video langsung eksekusi gitu kan. Iya, eksekusinya si Will dan nanti kita lihat ya. Kita harus beli wig dulu Will. Enggak. Teman-teman botak gitu ya. Gimana Will? Mau buka satu lagi atau kita gimana nih? Serah gimana menurut tuan rumah? Kita buka satu lagi deh lagi. Biar teman-teman enggak rugi nonton video ini. Kita buka satu lagi Will. Ya, okay. Yang gede deh, Wildan pilih. Yang gede. Ini gede. Ini Wildan yang buka. Kakak cuma ngomong aja. Ini dekat ya. Oke, kita pilih yang itu ya. Kita unboxing lagi. Kenapa, Will? Enggak bersih. Delanggo-langgo. Nih. Oke. Kita buka ya. Itu apa tuh, Will? Pengirimnya dari Mr. Chuwise. Oh? Apa? Chuwise. Chuwise. Oh, dari Shanghai ya? Shanghai. Itu. Buka dulu, Will. Buka. Dari Shanghai, Cina juga. Jadi hampir setengah kiriman paket Shopee yang kacik beli. Yang kacik beli ini hampir setengahnya itu berasal dari Cina.
harganya itu memang lebih murah guys, cuma kita beratnya diongkir, tapi itu berbaloi. Kalau kata orang lain itu nggak rugi banget karena produknya itu bagus. Oke Wil, temukan. Iya, sakti banget ya. Tadi udah ada plastiknya, terus ini bubble-nya kayak gini. Wow. Oh, bubble wrap itu beda loh. Oh, ini apa, Wil? Balloon. Balloon. Buka ya? Buka, Wil. Oh, ini kayak ini ya. Apa, Wil? Yang keren. Yang apa? Untuk anak kecil biasa ini. Yang warna-warni itu, jelly yang warna-warni itu. Oh, ini. Kiko. Ah, Kiko. Kok Kiko? Buka gampang ya? Ah, kita buka. Keren. Ini tuh apa? Dari mana, Wildan? Hmm? Ini tuh apa? Oh, eyeshadow juga, guys. Eyeshadow, dari eyeshadow. Shanghai. Dari Shanghai. Tuh. Oke. Coba kita lihat ya. Tunjukin di kamera, Wil. Gimana look-nya? Look-nya itu lucu banget, guys. Enggak malu-maluin tuh kalau dibawa. Elegan banget. Keren. Keren ya? Keren banget. Elegan. Elegan. Jadi ada itu tuh penjelasan warna-warnanya, oh, iya. Nomor berapa yang kayak gitu. Gimana kalau kebalik gimana nih? Kalau kebalik ya udah nggak apa-apa, pakai aja sesuai naluri. Kita cari dulu yang kayak gitu. Oh ini dia dari toko love981.id dari toko love981.id. Yang ini ya, yang tadi kan? Iya. Ya ini tokonya guys. Tokonya ini looknya itu ternyata nggak jauh beda sama yang di foto. Yang di foto itu seperti ini. Ah, di fotonya itu seperti ini, Wil. Oh iya, sama. Iya, 100% mirip. Enggak 100 ya. 99,9999. Ada perbedaannya? Apa? Warnanya. Iya, kalau warna pasti tergantung cahaya, pencahayaan kamera. Ini warnanya di sini tuh bagus banget. Lihat, Wil. Warnanya itu. Ini katanya tahan air, waterproof, terus bagus banget. Dan kita lihat review dari pembeli-pembeli yang lain. Apa Wil kata mereka ya? Kualitas produk sangat baik. Sangat baik. Bagus, bagus, lucu. Kayak Wil dan dong, bagus. Ya dong, bagus banget. Sumpah. Bagus banget. Itu sumpah alay, sumpah. Lucu banget lagi ini. Sumpah enggak bohong. Terus banyak yang ngasih bintangnya 5, Wil ya. Bintangnya 5. Full 5 star. Terus semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ya. Kan dia yang beli. Kalau enggak bermanfaat ngapain dibeli? Terus tuh banyak banget tuh bintang-bintang semua, Wil ya. 5 semua tuh. Bintang 5. Berarti udah terpercaya berarti store-nya ya. Oke. Banyak banget. Aku suka pesanannya sesuai. Oh, ini. Aku suka. Ini bacanya versi Meme Upin Ipin. Gimana? Aku suka katanya. Betul. Suka pesanannya. Oke, dia suka. Aku suka lipstiknya, semuanya bagus. Saya suka. Oh, jadi di apa? Di toko love981.id ini banyak banget yang dijual, tidak hanya eyeshadow, ada lipstik, ada yang lainnya. Dan itu rata-rata review dari pembeli yang lain itu bagus-bagus banget. Dan pengirimannya itu cepat, ownernya juga ramah banget dan tidak mengecewakan. Semua warna tidak ada yang berantakan sampai mulus. Cukup muka aku yang berantakan. Mulus. Ha, jadi buat yang mau beli silakan beli. Harganya tadi berapa, Wi? 6. Harganya berapa? 33.208 rupiah. Itu ongkos pengiriman, Wildan. Ini harganya itu Rp33.208. Nah, buat teman-teman yang suka dengan look eyeshadow kayak gini, silakan dibeli. Enggak mengecewakan banget, bagus, lucu. Tapi untuk hasilnya apakah sebagus review dari orang, Kak Ci belum tahu. Next time, next video, Kak Ci akan membuat video tutorial makeupnya bagus atau tidaknya. Tapi sumpah demi apapun ini kece banget ya. Wildan, kemana kamu? Ini. Dasarnya anak. Biasanya pakai ini kacamata yang kayak boboho gitu. Oh, ada bawa. Boleh ingat. Ya udah pakai sebelum kita tutup ya. Pakai dulu. Next time Kak Ci akan membuatkan tutorial pakai eyeshadow ini. Okay guys,
nampaknya udah capek banget kami berdua ini. Mana Wildan? Wow, bukan lagi Boboho versi besar. Besar dan agak... Tereteoteo! Akaril! Dari yang sudah kita buka tadi. Wil, jatuh. Dari yang sudah kita buka tadi, yang kita udah unboxing. Ada berarti ada 4 item tadi ya? Iya, sama yang itu. Bagus atau tidaknya, di next video akan Kak Cik coba aplikasikan di muka, entah itu muka Wildan atau muka Kak Cik sendiri atau muka teman Kak Cik. Oke, Wil? Oke. Cukup sekian video haul Shopee dari Kak Cik. Nantikan video haul Shopee selanjutnya dengan paket-paket yang masih banyak ini yang belum Kak Cik buka, saksikan. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman yang suka memberikan makeup, referensi lah teman-teman, rekomendasi buat yang suka makeup, yang mau membeli produk-produk luar negeri tapi takut, silakan baca di deskripsi, nanti akan Kak Cik tambahkan. Oke, cukup sekian dari Kak Cik. Oke, ya. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share.